Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Aprilia Soleha. Pada video kali ini, saya akan membuat alat permainan edukatif berbahan kertas. Coba anak-anak, ada berapa buah apel yang ada di pohon tersebut? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, Bu. Nah, ini yang di bawahnya bisa digeser-geser menunjukkan angka 5. Nah, seperti ini. Misal ada satu buah apel yang jatuh dari pohonnya. Misal ini jatuh. Jatuh. Berapa buah apel yang tersisa? Ada, tentunya ada 4 ya. Nah, bisa digeser. Nah, bisa digeser seperti ini. Misalkan diambil oleh ibu 2 buah apel. Berapa buah apel yang tersisa? 2. Iya, benar, 2. Nah, seperti ini.